bentar ya, sayang ya. Bisa yang hebat. Iya, gimana? Bianca, ini gimana nih? Mama nggak ada mau apa-apaan. Aduh, mana lemari mama udah berantakin, bajunya udah acak-acak. Mau cari di mana, mama? Udah, mama pokoknya cari aja terus. Sabar ya, cari sampai ketemu. Oke, hati-hati. Oke. Ini siapa kalau yang ini? Ini dokternya. Dokternya? Aku sakit.
sakit nih, Bu Dokter. Aku minta obat dong. Iya, bentar ya. Aku ambil obat dulu. Oke. Tuh dia duduk sini, dia. Udah dikasih obatnya. Terima kasih, Bu Dokter. Iya, ini obatnya. Oke. Jangan lupa minum dan makan buah yang sehat dan istirahat yang cukup saja ya. Siap, Bu Dokter. Siap. Terima kasih ya. Ya. Bentar ya, sayang. Lanjutin lagi mainnya. Iya, Ma. Iya, Ma. Gimana? Mama udah pergi dari sana. Bahkan Mama udah sampai rumah nih. Terus, Mama nemuin sesuatu yang mencurigakan nggak? Apa gitu? Boleh nanti aja, sayang. Ngobrolnya. Mama tunggu kamu di rumah ya. Secepatnya, oke? Yaudah, aku pulang ya. Bye. Besok Mama janji, Mama akan bawain mainan yang baru-baru. Yeay, berarti Kaisa punya banyak mainan dong, Ma? Tentunya dong, karena Kaisa kan anak pinter. Oh iya, nanti kalau ada yang tanya, pokoknya siapapun yang tanya, Kaisa jangan bilang Mama kesini ya. Nanti bisa-bisa Mama gak boleh main lagi sama Kaisa. Iya, Ma. Kaisa janji. Siapa-siapa? Bener ya, janji ya. Iya, Ma. Terus kalau Tante Natasha atau Papa juga tanya, Kaisa gak boleh bilang Mama kesini ya. Iya, Mama. Kaisa janji banget. Pinter. Pokoknya ini rahasia kita berdua. Wah. Besok Mama boleh main lagi ya. Oke, Ma. Enak banget. Dadah. Anggota ini selalu ada di lacinya dia, kan? Kita selidikin aja, Ima. Kita ke perpustakaan sekarang. Oke? Okay. Yuk. Ayo. Ayo, tunggu. Tas mana? Mama ambil tas dulu deh. Sama Tante Natasha. Mau, Tante? Tapi janji dulu sama Tante Natasha. Nanti kalau habis makan marshmallow, harus sikat gigi.
lagi. Iya, pinter. Jadi kita makannya duduk ya. Ayo, sini. Tasya suapin ya. Iya, Tante. Gak jadi. Natasha mau nanya, tadi ada yang datang ke rumah nggak? Memo Siska atau Mama Bianca gitu? Nanti kalau ada yang tanya, pokoknya siapapun yang tanya, harusnya jangan bilang Mama kesini ya. Nanti bisa-bisa Mama nggak boleh main lagi sama Karissa. Iya, Ma. Karissa janji nggak bakal bilang siapa-siapa. Bener ya, janji ya. Iya, Ma. Terus kalau Tante Natasha atau Papa juga tanya, Karissa gak boleh bilang Mama kesini ya. Iya, Mama. Karissa janji banget. Pinter. Pokoknya ini rahasia kita berdua. Gak ada, Tante. Bianca dan Bu Siska gak datang. Itu siapa? Atau jangan-jangan bully dia yang SMS aku pakai handphonenya Mas Dimas? Gitu ya? Udah, lanjut makan lagi. Tante Natasha suapin atau Karissa suapin? Atau bareng aja, kita suap-suapan. Enak ya? Biasanya tapi suka gigi ya? Ya, Tante. Ya, itu suap dulu. Ya Allah, basah semua badan kita. Bisa separah ini sih, Pak. Ini pasti ada yang mampet ya, Bu. Pipanya nih. Pak, ini bakalan lama benerinnya. Akbar, cepetan kamu hubungin Aisyah ya. Bilang kalau kita bakalan lama di sini. Biar dia nggak cemas mikirin kita. Ya cepetan. Iya, Pak. Cepet, Pak. Iya, Bu. Gimana keadaan rumah, Mas? Aku mau kasih tahu. Ini keadaan rumah sekarang banjirnya parah banget dan aku nggak tahu air dari mana ini. Banyak banget di sini sekarang. Kayaknya aku nggak bisa kesana sekarang. Ini banyak banget yang ngerendam ini, Aisyah. Ya ampun, Mas. Ya udah kalau gitu, nggak usah buru-buru ya. Fokus aja sama yang di rumah dulu. Aku di sini nggak apa-apa kok, Mas. Justru aku malah kesal kesalah. Karena kalian nemenin aku di sini, jadi nggak pernah merhatiin rumah lagi. Ini bukan salah kamu, Aisyah. Ini kan musibah. Ya udah, aku mesti bantuin Bapak sama Ibu dulu ya. Iya, Mas. Pak! Aisyah? Ada apa? Yang lain kemana? Pulang ke rumahnya Pak Juki. Rumahnya Pak Juki barusan kebanjiran, Mas. Banjiran? Kok bisa? Aku juga gak tahu gimana ceritanya, cuma tadi tetangga ngabarin kalau rumahnya banjir, mungkin ada pipa yang rusak atau gimana gitu, Mas. Iya udah, kalau gitu gue kesana ya. Jangan dong, Mas. Aduh, Mas, ini kan kondisi Mas kan masih kayak gini. Kalau misalnya Mas pergi, nanti malah makin kok. Iya, gue gak bisa diam lihat mereka kesusahan. Gue harus kesana ya. Oh, lo tenang aja. Mau ngapain, Mas? Halo, Pak? Lagi sibuk nggak? Iya, ini saya mau minta tolong. Ada rumah kerabat saya sedang kebanjiran sekarang. Iya, Pak. Ah, iya, benar. Bisa ke sana nggak, Pak, untuk tolongin mereka? Jadi nanti apa yang mereka perlukan, tolong siapin. Ya, baik, Pak. Saya WA alamatnya. Nanti bill-nya kirim ke WA saya. Ya, terima kasih, Pak. Aman. Udah, lo tenang aja, gak usah khawatir. Ini tukang langganan gue kesana untuk bantuin mereka.
Ya Allah, Pak Setia sebaik ini. Mana mungkin aku tega ketusin dia kayak dulu lagi. Aisyah. Oh, iya Mas, makasih ya. Mas. Iya. Tapi lain kali jangan kayak gini Mas. Mas itu dari dulu terlalu merhatiin orang lain. Gak fokus sama diri Mas sendiri. Seandainya kamu tahu Aisyah, bahwa hidup aku itu adalah kamu. Makanya aku rela berkorban demi kamu. Sorry. Oh iya, soal kemarin perlakuan nyokap gue ke lo, gue minta maaf ya. Enggak, justru aku yang minta maaf sama Mas Setia. Aku pergi ninggalin Mas Setia gitu aja, padahal aku tahu Mas masih belum sehat banget. Maaf ya. Itu enggak apa-apa, Aisyah. Gue ngerti perasaan lo. Enggak, tetap aja aku minta maaf sama kamu, Mas. Maaf ya.